Skrip Pantonim SDN Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, menceritakan seorang anak bernama Adil yang mau berangkat membersihkan sampah. Ia menyiapkan perlengkapan kebersihan dan bekal. Saat membersihkan sampah, datanglah temannya bernama Fajar yang mengajak main bola, tapi Adil tidak mau. Karena tidak mau, Fajar menggoda Adil dan menendangnya dengan bola. Meski kesakitan, tapi Adil tetap melanjutkan membersihkan sampah. Karena Fajar terus menggoda Adil, akhirnya menakut-nakuti Fajar dengan cacing. Fajar ketakutan dan berlari. Adil terus mengejarnya, akhirnya Fajar jatuh dan menangis. Karena kasihan, Adil memberi bekal yang dibawa dari rumah untuk dimakan. Fajar makan tidak cuci tangan dan tergesa-gesa. Akhirnya Fajar sendawa dan bersin-bersin. Adil memberi tisu untuk membersihkan mulut dan hidungnya, tapi Fajar malah membuang tisu bekasnya dengan sembarangan. Adil menasihati Fajar, tidak boleh buang sampah sembarangan, dan mengajak Fajar untuk membersihkan sampah tersebut. Setelah sampah terkumpul, mereka membawa sampah dan mengambil sepeda untuk membuang sampah pada tempatnya. Okay.